Iki mereknya apa? Mereka buat oke, kita sudah meninggalkan pelabuhan. Selamat siang para pemirsa dimanapun Anda berada. Siang ini saya berada di Pulau Mengare, pulau yang terpisah dari Pulau Jawa yang ada di Darang Gresik. Nah, di sini kita akan menyeberang ke sebuah pulau kecil yang ada benteng Portugis. Nah, sebelum itu di sini saya heran karena belakang saya ini banyak sekali pupuk-pupuk ya. Nah, ternyata pupuk-pupuk ini untuk memupuk ikan. Ya, percaya nggak percaya sih, orang-orang mungkin nggak percaya, orang daerah luar Gresik ya. Kok ikanku kok diemes? Nah, ternyata memang benar. Jadi ikanku diemes untuk mengemburkan tanahnya. Ini tontonan emes banyak sekali ya. Iki mereknya apa? Mas Kabut. Mas. Tapi mereknya apa, Kang? Bukan urea bukan yo. Bukan urea ya. Pokoknya mes. Pokoknya mes ya itu. Geng. Di luar nalar pokoknya. Jadi ini Pak itu mes. Ceritanya gini loh saudara-saudara. Saya nanti tak tangkalin loh bener mes ya bener-bener. Iku ternyata iku untuk mengemburkan tanah. Jadi iwak iki ben anu, ikannya iku ben cepet lemu. Soalnya tanahnya subur. Berarti tidak untuk dimakan ikannya ya. Tapi dimakan ikannya. Lah misale pake sempurna terus iwak enggak iki piye? Ya gak apa-apa. Enggak apa-apa. Paling del pemane karo iwak iku ya aku tak kira. Iki berapa berapa ton nih Kang Galuh? Banyak yo. Tontonan yo. Tontonan kira 10 ton. Iya. Oh, ini juga. Nah, ini untuk tempat apa, Kang? Bocok ini, Kang. Ini kalau daerah Jombang, Pak Mut. Nggih, daerah saya itu buat ngasak tari. Kalau di sini buat apa, Bu ini, Bu? Damel apa niki, Bu? Ulam jang niki ya. Oh, buat ada ikan. Lah terus niki napa, Bu? Lu. Rek, terasi. Baru kali ini membuat terasi seperti ini ternyata. Oh, alah. Ternyata ini luar biasa ya. Kita dapat tahu ternyata proses pembuatan terasi. Terasi. Ini terasi Gresik loh ini. Pak Ed, senas Gresik ya Pulau Manggarai. Oh. Manggarai. Jadi Pulau Manggarai. Ini mereka tuh terasi tuh ya? Ya terasi ternyata ini lah di PP. Iya. Jual lah bu itu. Ini bakunya apa saja? Betul guys. Oh. Apa saja bu? Kalau ikan kurang kecil-kecil. Oh, udah. Ebi. Ebi. Udang kecil. Udang kecil. Oh, nanti ini tapi baunya khas ya. Jemur berapa hari, Bu? Itu nanti dijual apa namanya? Perapatan. Oh, 1 kilo. 1 kilonya berapa, Bu? 100. 100.000. Berarti habis ini tuh ditata lagi sampai kandel, Bu ya. Apa kandel? Tebal. Jadi ketebalannya kayak gini loh Kang, berarti kering-kering seperti ini. Ini kan tipis, tak. Okay. Berarti kira tebalnya mana itu ya? Ini cara buatnya kayak gini. Berarti aslinya ya lembek ya. Dipotong-potong. Dipotong kayak gini. Berarti ini terbuat dari ikan tuh ya. Ikan sama udang kecil. Bukan ikan. Udang. Udang. Kok bisa sampai warnanya menghitam itu ada campuran ke atau? Asli warna udangnya berarti. Dicampuri tepung nopo-nopo. Mboten nesen tepunge. Lho. Asli kok tepung sih, Kang. Lah kok iso kelet? Lah dijemur. Dijemur ya bisa hitam.
Berarti ini asli udang kecil-kecil. Enteng sing di blok. Oh, berarti dilembutkan enggak? Ikan dilembutkan terus dibumboni, Bu ya? Enteng ikan. Udang. Udang itu mentah. Langsung dideplok, ditumbuk. Enggak dimasak, Bu. Dijemur, enteng dijemur. Oh, ini lho Ibu nyucuk kan? Ini lho saya. Nah ini sudah. Ibu ternyata ngono rek. Produksi ternyata home industry. Home industry iki lho. Iya. Iki luar biasa lho. Kita lihat yang jadi. Loh ini perahu yang tadi baru ngangkat mes. Betul seperti ini. Segitu 25. Tapi buat nanti pembuatan dikemas pakai plastik bol motong. Dikemas gitu. Berarti ini sudah kering gini gini. Berarti ini sudah siap dijual. Belum. Makan apa pun kering dijual, dikemas label nanti gini. Gini. Bu berarti ini gini udang kecil-kecil ini langsung dilembutkan tanpa dikasih bahan-bahan lain bu ya. Langsung dijemur. Atau dijemur. Ini juga imikin, terus uyak garam. Ini mau kan ya? Iya, tapi baunya khas ya. Ya kok bau? Kadangnya nongjul, maka enak sih rasanya legi, enak sih enggak. Lah ini kok? Oh, berarti yang legi kok mungkin campur gula. Mungkin. Bu, pulo, napa? Incep kau wedi sira. Wedi mawon. Kita napa? Nggih. Sik mentah lho, Kang. Oh, ngoten nggih. Iya. Mentah sih asli tapi dari baunya kayak udang asli kayak iwak ya nggih. Nah iku lho Kang sudah mateng kula ini sudah mateng ini oh berarti ngeten niki didang riyen nah nek pun dadi terus didang ngeten niki pun dadangan berarti mboten niki sik iku. Nah itulah pemirsa cara proses pembuatan udang ya. Kita kembali ke apa ini mes belum datang dalam Mengare Pulau Mengare berhenti kok perahu ini sudah ya oke iki momot iki mas momot apa mes momot mes sih nah ini perahunya ini badhe momot mes apa? Nggih, mes niki dibeto ngoten. Oh, nggih. Dibeto ten tamat apa ngoten nggih? Nah, ini pemirsa, nanti ini akan mengangkat mes untuk tiba ke tambak untuk pemupukan ikan. Ternyata memang ada. Nggih. Oke, siap, kita sudah mau ke jalan-jalan pemirsa, kita ke Pulau Mengare, ke Benteng. Ada Perono. Nanti masih ada Perono Mas Be. Perahu. Jadi kalau apa sama Mas Be ini tak ada. Pada pada. Hei, kan di tengah rekali minggir, kata tak minggir. Lunggung ini loh. Lunggung. Oh. Tarik. Satunya misalnya. Tarik. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temannya. Kita selamat sampai tujuan. Sudah perahu nih. Lalu kita bersih kota kan. Nggih. Tempat tujuan. Jalan Kartini lah boten. Berapa Pak? Kulo Manyar. Kulo Jombang Pak, kulo Pak. Nggih, kulo. Nggih. Kulo Jombang. Iki timur ini. Iki syuting anjir tadi. Baru kali ini kan mriki. Kita sudah berada di Pulau Mengare. Kita akan nyebrang lagi. Ini mungkin rada belakang. Rada belakang. Rada belakang, Rek. Oke, kita sudah meninggalkan pelabuhan. Kita tadi itu sudah berada di Pulau Mengare. Ya, ini perahu sudah mulai berangkat. Kita akan menuju
Benteng peninggalan Belanda ya. Benteng kok. Aja mikir mikir. Aja mikir kan entar tengah wayang tengah-tengah wis ngene wis sini. Nanti ke benteng tersebut ikuti terus perjalanan kita. Opre. Opre. Kak tetang ageti kacane ya. Kok yo miring. Ternyata wis laut, Rek. Laut ikang. Oke, ya teman-teman. Pokoknya kono rek, pokoknya duternya rek. Iya. Kita-kita saat ini yang pemula begitu ya. Aku enggak salah tenang. Saya senang kalau naik perahu. Soal ini perahu kapal ini perahu setengah kapal saudara-saudara. Soalnya apa? Soalnya di sini ini laut. Kita ini burungnya ya. Burung, burung di luar nalar itu. Jadi ini adalah hutan mangrove. Jadi yang kita cari pengenal itu merupakan adalah hulu ya, hulu dari Bengawan Solo ya. Jadi ini teman-teman merupakan sungai luar pulau ya. Merupakan muaranya, gitu. Muaranya. Muaranya. Pertemuan dengan Laut Madura. Selat Madura. Selat Madura. Jadi depan kita itu adalah Selat Madura. Selat Madura. Ntar lagi kan kelihatan nanti Pulau Maduranya kan? Oh, jadi depan ini sudah laut pak? Iya. Kita walaupun di luar Pulau Jawa, tapi provinsinya ikut provinsi. Terlalu kita berarti kita makan biasa ya. Di sini tuh banyak pulau Jawa, banyak pulau kecil tapi pulau yang besar. Sebelah kita ini ada mangrove ya. Di mangrove yang sangat lebat sekali dan sangat bagus sekali. Ini kita sudah di sana laut dan juga laut lepas. Jadi kita airnya ini tidak air laut. Kita sudah menuju laut lepas. Tidak air laut. Coba ya. Kita Pulau Madura tak? Iya. Berarti ke pelabuhan Kang ya? Pelabuhan. Atau ya pelabuhan. Tapi kok kapalnya bau di kecil kok? Pulau Madura. Wah itu Pulau Madura saudara-saudara. Kita sangat ini Pulau Madura sudah mulai habis ini. Sudah mulai habis Pulau Madura kita. Sudah ada kapal bau. Nah, kita sudah mau berbelok ini. Kita berada di daerah Manggarai ya. Manggarai, Gresik, Jawa Timur. Jadi kapal kita sebetulnya sudah berada di luar Pulau Jawa. Oh, masih. Ini ada beberapa mangrove-mangrove yang sangat bagus sekali pemirsa. Kamu sudah pulau. Dalam. Pulau yang terkenal loh. Daerah Gresik itu pulau mana itu tempat di Pamur. Yang Bawean. Bawean. Beda lagi mas. Oh beda lagi ya. Bawean, kalau Bawean masih 11 jam. Oh 11 jam. Ini hutan mangrove ini ya. Ini hutan mangrove. Anaknya ada banyak fosil kerang-kerang nempel di batu. Iya. Fosil kerang-kerang nempel di batu. Ada manuk. Wah, itu ada burung. Itu yang depan itu kan pantai ayang-ayang ya. Oh, di depan ini pantai apa? Pantai ayang-ayang. Pantai ayang-ayang. Ini pantai putih. Pantai kerang. Oh, pantai di sana. Ya Allah, ada merinding deh. Kita. Ini kita berada di laut lepas lagi. Nah ini sudah ada di laut ini. Nyebrang dengan kapal. Jadi baru kali ini kita nyebrang di laut lepas pakai perahu kecil ditumpai wong akeh sih. Empat, ditumpai wong songo. Ditumpai wong songo. Nah depan itu sudah nampak pantai pantai ayang-ayang ya, mengari eksotis yang ada pasirnya. Jadi ini pakai mesin Yusak dulu dan pernah kan cakran nonton wong-wong kok liwat ini perahu sangar-sangar ngono ya. Liwat koyo koyo jerun-jerunnya kok ora tambah-tambah no perahu ini. Iso iso lewat koyo Amazon model. Di sana itu Pulau Madura tuh banyak mau apa tuh. Soalnya seneng ada kamar ini digunakan untuk pertahanan ya. Bentengnya juga ada kapal ini ada kapal bentengnya anu kan sudah hancur sebetulnya. Kali ya. Oke, selamat siang kita sudah sampai di lumayan ngeluh ya. Pantai ayang-ayang. Aku ngeluh ya, Rek. Teman saya ini mabuk. Tapi saya kalau tukang ini enggak mabuk tapi seneng laut sih. Kalau saya tukang sih.
di sini Raupi ya. Awas-awas. Nah, ini sudah ada hewan iki lho apa? Isak ini sampai kerang-kerang. Apa kerban? Iki nang obat terus sakit gede. Amin. Amin. Bisa ya. Kerang nemplek. Kok iso kerang kok seneng ta? Wajah-wajah konten kreator Jawa Timur saudara. Mereng nah. Ya, saat ini. Gondrong tapi bukan gondrong lakonan. Tapi ini gondrong. Erek mutun. Oke, kita naik. Lululululul. Awas. Di sana mas Kang, Kang. Ayo, mau Kang? Penyanyi-penyanyi yo. Ayo naik yuk. Yo kalau rame sampai 100. Lululul, 100 PP. Iya, 100 PP. Masyaallah. Ya, Pak ya. Nah, seperti jembatannya pemirsa. Welcome to Pantai Ayang-Ayang, eksotik Mengare. Wah, ini. Depan itu ada Kang Kabut Kelana dan Kang Cakra. Belakang ini Kang Megaluh, Kang Bongkotan Pering dan Kuno Brono. Kita akan masuk ke hutan. Ini ta. Iki kok aku jaringe, Kang? Ki apa jaring-jaring iki? Lho iki ambyos iki, Rek.